Siswa-siswi SMP Bakti Mulia mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan laptop dan komputer oleh anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sondang Tiar Deborah Tampubulun. Para siswa mengatakan bantuan ini akan memotivasi mereka dalam meningkatkan semangat belajar. Sangat terima kasih, sangat membantu untuk fasilitas sekolah kan pas itu kan belum punya laptop, belum punya, kasihan gitu. Jadi ya pas dapat membantu banget gitu. Berarti keinginan belajar semakin kuat ya? Iya. Bisa dijelasin apa sih yang pengen dipelajari dari komputer ini? Pengen bisa apa? Dan bisa meningkatkan belajar lagi gitu, meningkatkan pembelajaran, semakin pintar gitu lah. Biar mencapai sekolah yang lebih baik, lebih tinggi gitu. Sangat terima kasih kepada Bu Sondang, terus sangat membantu juga untuk sekolah kami. Nah, kalau dari kamu sendiri apa nih? Kamu merasa seperti apa, pengen belajar komputer tuh apanya yang mau dipelajari? Apa Microsoft Word gitu? Oh, kalau saya sih buat, saya kan sukanya gambar, jadi kadang-kadang tuh terlalu membantu kalau di laptop lebih cepat gitu gambar. Senang, bersyukur, alhamdulillah. Iya. Nah, kalau misalkan apa yang ingin kamu pelajarin dari komputer? Pengen bisa apa? Kayak pengen bisa ngetik, biar bisa buat novel gitu-gitu, buku. Alhamdulillah, jadi makin banyak pengetahuannya. Terus apa lagi? Nah, kalau misalkan kamu sendiri jadi memotivasi untuk belajar nggak? Iya. Biar banyak pengetahuannya, biar mendapat ilmu. Nah, kalau dari komputer yang mau dipelajarin apa? Tentang ketik, terus membuat file, membuat video, terus ngedit.